Sobat Fans. Nah, saat ini tren memelihara ikan cana tengah berkembang di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, memang sebelumnya tren memelihara ikan di Indonesia pernah terjadi beberapa tahun lalu, di mana di antaranya seperti lohan, cupang, koi, hingga arwana. Nah, namun saat ini ikan cana tengah menjadi primadona. Nah, ikan cana yang memiliki nama lain ikan gabus ini juga termasuk dalam keluarga snakehead atau kepala mirip dengan ular. Nah, namun saat ini seiring dengan banyaknya pembudidaya atau breeder ikan cana, saat ini ikan cana menjadi peliharaan yang eksotis karena memiliki bentuk, warna, dan agresivitasnya dalam respon sesuatu. Nah, harga ikan cana sendiri juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan maupun puluhan juta rupiah. Nah, bagi kalian yang masih pemula, sebaiknya kalian menonton video ini sampai selesai. Karena di video ini kami akan memberikan 5 rekomendasi ikan cana terbaik dan termahal yang bisa kalian pelihara di rumah kalian. Nah, selain itu juga kami telah memberikan link pembelian murah untuk berbagai macam ukuran cana di bagian deskripsi di bawah video ini. Nah, rekomendasi yang pertama adalah jenis ikan cana Maruliodes ataupun sering disebut dengan cana maru. Nah, ikan cana maru ini dibanderol mulai harga 50 ribuan sampai dengan jutaan rupiah, tergantung ukuran maupun kualitas grade-nya. Ikan gabus hias yang satu ini memang sangat terkenal akan kecantikan matanya yang berwarna merah dan corak warna tubuhnya yang sangat indah. Dan lebih kerennya lagi, mata merah dari ikan cana maru ini akan semakin menyala jika ikan sedang marah. Nah, ikan cana maru sendiri merupakan salah satu satwa akuatik endemik asli Indonesia yang berasal dari sungai-sungai yang berada di Kalimantan. Nah, ada berbagai macam jenis ikan cana maru. Nah, untuk ikan cana tercantik jenis Red Barito memiliki kisaran harga mulai 90.000 hingga 650.000-an. Yang memiliki ukuran mulai 5 sampai dengan 25 cm. Sedangkan untuk jenis cana ikan Yellow Centaurum berkisar dari 75.000-an, dan untuk harga ikan cana maru termahal ada di kisaran angka 3 jutaan dengan ukuran mulai dari 8 hingga 37 cm. Nah, kalian bisa membeli ikan cana maru dan bisa dikirim secara online dengan aman melalui link yang sudah kita bagikan di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang kedua adalah cana stewarti. Nah, ikan cana stewarti ini memiliki range harga mulai dari 400 ribuan sampai dengan 2 jutaan ke atas. Nah, ikan cana stewarti ini memiliki warna yang sangat menarik di siripnya, yakni berwarna biru walaupun warna tersebut sedikit pudar karena warna coklat yang terdapat di seluruh tubuhnya. Namun warna biru tersebut dapat menyala dengan terang apabila terkena cahaya di tempat yang cukup gelap. Nah, cana stewarti merupakan salah satu jenis ikan cana favorit yang banyak dipelihara oleh penghobi ikan galak ini. Nah, kalian bisa membeli cana stewarti dan bisa dikirim secara online dengan aman melalui link yang sudah kita bagikan di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang ketiga adalah ikan cana Auranthi maculata. Nah, ikan cana selanjutnya adalah jenis ikan cana Auranthi maculata atau biasa disebut dengan cana Auranthi. Nah, ikan cana Auranthi ini sendiri berasal dari India dengan ukuran maksimal mencapai kurang lebih 40 cm. Nah, untuk harganya sendiri berkisar mulai 750 ribuan sampai dengan 2 jutaan. Selain itu juga, ikan cana Auranthi ini memiliki warna kecoklatan dan memiliki kombinasi garis vertikal yang berwarna oranye. Nah, jika kalian menginginkan ikan cana Auranthi ini, kalian bisa membeli cana Auranthi dan bisa dikirim secara online dengan aman melalui link yang sudah kita bagikan di bagian deskripsi.
Rekomendasi kita yang keempat adalah ikan cana blue pulchra. Nah, ikan cana blue pulchra ini sendiri biasa dikenal sebagai ikan peacock snakehead. Nah, ikan ini sendiri berasal dari daerah Myanmar. Di alam liar, cana ini memang berhabitat di air jernih dan arus yang cukup deras. Nah, selain itu juga cana ini memiliki warna yang sangat menarik, yakni biru dan juga memiliki garis-garis kuning. Nah, ikan cana blue pulchra sendiri biasanya diharga dengan rentang kurang lebih mulai dari 60 ribuan sampai dengan 2 jutaan rupiah ke atas, tergantung ukuran serta kualitas grade-nya. Nah, jika kalau kalian ingin memiliki ini, kalian bisa membeli cana blue pulchra dan bisa dikirim online secara aman melalui link yang sudah kita bagikan di bagian deskripsi. Rekomendasi terakhir dari kami adalah cana barka. Nah, saat ini cana barka menyandang sebagai predikat ikan cana termahal di dunia. Bahkan harga satu ekornya bisa mencapai 80 juta rupiah. Nah, meskipun ikan ini memiliki nama ikan barka, namun ikan hias yang satu ini ternyata tidak berasal dari Barcelona. Melainkan ikan cana barka sendiri berasal dari perairan India dan juga Bangladesh. Ikan ini memiliki harga yang fantastis karena berbagai hal. Yang pertama, karena populasinya di alam bebas sudah sangat langka. Selain itu juga habitat asli cana barka ada di hutan lindung India dan keberadaannya sangat dilindungi oleh pemerintah setempat. Nah, selain itu juga pemerintah India sudah membatasi ekspor ikan cantik ini ke berbagai negara di luar India. Hal ini yang semakin membuat ikan cana barka memiliki harga yang sangat melambung dan bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nah, kalau kalian tertarik untuk membeli ikan cana barka ini, kalian bisa coba cek link yang kami share di bagian deskripsi di bawah video ini. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi ikan cana termahal yang banyak dipelihara oleh penghobi ikan galak ini. Nah, bagi kalian yang sudah expert dalam dunia ikan cana, kalian bisa komen jenis cana dengan harga mahal saat ini maupun ikan cana yang sangat cocok untuk pemula. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang ingin memelihara ikan cana di rumah kalian.